Halo lah, Doi di sini. Kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan main game House Flipper. Ini sudah video ke 3 di House Flipper kita. Dan yang terakhir kali itu kita hanya mounting radiator yang ada dalam rumah. Di rumahnya siapa kemarin? Graham mungkin? Lupa. Dan ini sekarang kita di tiap hari ini kayaknya sepertinya ada yang kotor-kotor yang baru-baru ya, atau karena pintunya. Nantilah. Oke, kita lanjut ke misi selanjutnya. Dapat mail ada 2 dari Amanda Johnson, Amaran Wall. Oh, bonjour, bonjour. I want my house to look a bit more arty. Oke, dia mau, intinya dia mau rumahnya lebih artistik gitu. Dari dia minta dindingnya di ruang tamunya itu berwarna amaran. Amaran itu warna apa? Nanti kita lihat. Oke, okay, accept. Oke, okay, you receive a brush. Nah, itu yang saya bilang dari video ke berapa kemarin. Kita ini kan tukang bersih-bersih ya, atau ya beginilah, maid untuk maid atau ya untuk pengurus rumah lah, tapi masa dapat alat-alatnya setelah kita dapat email atau entahlah namanya game. Oke, okay, lanjut. Congratulations, you have unlocked a new tool. Oke, okay, dapat brush untuk ngecat dinding. Ini rumahnya beautiful loh. Ada bunga-bunga, cantik. Oke. Okay. Basa-basi. Oke, okay, yang di sini tidak ada task apa-apa. Di ruangan ini. Nah, ini dia. Oke, okay, tutup dulu. Paint with the color Amaran Adventure and Gray. Amaran Adventure and Gray. Oke, okay. Mount devices dulu kayaknya lebih gampang. Mount devices itu di mana ya? Mount devices di bagian sini. Di mana? Apa yang di mount ya? Radiator kah yang di mount? Cuma dibilang mount devices, tapi di sini cuma ada meja, kulkas, kulkasnya bukan hall to pick. Oke, kita paint dulu, nanti di urus yang mon-mon. Apa tadi, amaran ya? Amaran adventure. Oke, okay. Bye now. Terus gray. Oke, okay, cari warna gray itu untuk wall. Tidak dong. Oke, okay, kita wall. Light cream, pale pink, gray. Ini kah? Gray beige. Tadi tulisannya gray top, steel gray. Waduh, ini graynya yang mana ya? Gray. Plaster bucket, bukan. White faded lemon. Oke. Okay. Pink, gray, bright lavender. Banyak juga ya warnanya. Gray. Nah, hampir salah beli. Oke. Okay. Di sini ada tool baru, brush. Karena disuruhnya 2 warna, Amaran Adventure and Gray, jadi mungkin di sini mungkin Amaran, di sini Gray. Oh tidak, di sini Gray, di sini Amaran, di sini Gray, di sini Amaran. Oke, kita cek. Amarannya di yang banyak. Oke, mulai dari sini. Oke, 1 3. Wah, cepat habis juga ya. Ini sudah ini. I should refill the paint roller. Oke, okay, berarti harus ditambah lagi catnya. Ini kalau ini sebenarnya tergolong cepat habis tidak sih? Saya belum pernah cat rumah dinding yang segini. Lah, tadi dari sini sampai sini. Terus ini cuma dari sini sampai sini. Oke, cat lagi. Jangan masuk frame. Anda tidak pakai jilbab. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Ada kakak yang mau ikut main tapi dia tidak pakai jilbab. Kan tidak boleh. Oke, lanjut ngechat. Ini kayaknya kalau terlalu lama mungkin apa di skip aja ya, nantilah.
Kalau saya rasa membosankan, nanti di skip aja ya kali ya di editannya. Oke, yang di sebelah sini sudah amaran semua, jadi di sini lagi amaran. Oke. Tadi chatnya harganya berapa ya? Ini sebenarnya chat di harga game ini dengan harga asli ini enggak sih? Sama enggak sih? Apakah ini karena game jadi harga chatnya lebih mahal atau bagaimana? Tunggu kita dapat skill painting. Oh, ada basic painting, ada instant painting, ada paint more. Ini kayaknya paint tools same time. Ah, you won't waste paint on already painted. Oh, berarti tadi kita pakai catnya, kalau kita cat di satu dinding dan kita cat lagi, itu masih terkurang catnya. Jadi dengan ini, dengan skill ini, you won't waste paint on already painted wall. Jadi kita tidak perlu menghabiskan cat di tembok yang sudah dicat, gitu loh. Jadi ini penting. Jadi tips buat kalian semua. Oke, asik. Di basic paint ya, kalau dapat skill di painting, yang awal kalian harus lakukan adalah menaikkan di basic paintingnya, karena siapa mau rugi ya. Bukan mengajar yang tidak baik, tapi kalau rugi kan uangnya lumayan, jadi janganlah. Ini kalau ini kan, nah ini sudah, ini masih saya klik dan tidak bisa lagi dicat, jadi catnya tidak rugi gitu loh, itu intinya. Oke, ini kan lebih asik gitu, lebih irit cat. Oke. Sama saja. Sepertinya borosnya sama saja, tapi ya yang jelas sudah beli skill ya. Oke, lanjut. Sepertinya kalau dapat skill lagi kayaknya harus skill yang untuk dua tembok deh. Supaya lebih cepat gitu atau yang faster. Tadi ada nggak sih? Kalau kalau ini rumahnya cuma ini warnanya cuma sebelah-sebelah ya. Jadi dua warna grey sama amaran tadi itu cuma sebelah dinding yang saya pakai. Coba kalau rumah yang begini di setiap ruangannya harus kita cat, dan bayangkan butuh waktu berapa lama cuy. Dan entah berapa menit video jadinya. Jadi ya. Oke. Ini di samping sini ternyata harus dicat juga ya. Jadi kalau mungkin ada yang kelupaan hanya sampai berapa persen, wajib cek yang ini bagian sini. Tips lagi buat kalian, asik, yang belum main dan mungkin mau main, tapi saya rasa sih yang kalian yang sudah di sini sudah pernah nonton video dari YouTuber-YouTuber lain yang terkenal ya, yang mungkin Miao Auk atau gamer sejati mungkin. Aduh, ini habis loh, nanggung ya. Ini yang saya bilang tadi dengan rugi. Aduh. Baru dibilang rugi, sudah jadi rugi betulan. Oke, cari amaran lagi. Mau tidak mau ya, karena masa chatnya setengah-setengah. Bisa sih, cuma ya janganlah, harus totalitas dong. Kerja kok setengah-setengah. Oke, tadi sini sudah belum ya. Ini bisa di spasi ya kalau untuk lompat. Oke, ini sudah. Tekan spasi untuk lompat. Jadi kontrol bisa nunduk. Tidak, oke. Ini di belakang sini juga harus dicat. Masih 59 karena masih di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, kita mulai ke warna grey-nya. Ini brush-nya sama. Terus mau pakai dicat yang warna berbeda, tapi satu brush. Harusnya kalau di dunia nyata yang paling pertama itu harus beda brush, karena kalau sama mungkin warnanya tercampur kali ya, atau sepertinya begitu ya, karena memang kan harusnya kalau dicampur-campur begitu warnanya akan jadi lain. Dan yang kedua, tidak seperti dunia nyata karena ini dicatnya langsung jadi gini aja. Kalau di dunia nyata itu biasanya pakai koran ya, pakai pengalas supaya tidak kena lantai. Lantai, tidak kena lantai. Aduh, bahasa Palu eh. Oke, lanjut. Malah curhat. Oh ya, buat kalian yang siapa tahu mungkin kalau ada rezeki sayanya yang dan bisa beli game lain, mungkin kalian bisa kasih saran game apa yang mungkin harusnya saya mainkan di channel ini, atau kalian mungkin suka. Tapi kalau bisa jangan game yang apa ya, strategi ya, atau mungkin yang game yang ya game yang terlalu
brutal lah. Pokoknya gamenya itu yang asik-asik aja lah, yang kayak begini, yang House Flipper, kayak mungkin Cooking Simulator atau Thief Simulator atau apalah. Pokoknya jangan yang strategi atau yang arcade lah. Game yang asik-asik gini aja dulu. Soalnya saya tidak pro, tidak jago main game ya. Kalau mau lihat yang jago main game itu mungkin bisa cek channel adik saya ya. Adik saya itu adik adek. Adik saya itu jago main game. Kalau Arena of Valor itu dia, wow, asik lah pokoknya. Mau ajak main push rank sama-sama boleh juga. Ini cerita sambil sambil cerita begini supaya tidak bosan ya. Soalnya bingung juga kalau sambil chat rumah cara apa. Jadi mungkin nanti kalau mau cek channel YouTube adik saya, di videonya masih sedikit sih, cuma kalau mungkin mau lihat itu nanti saya kasih, mungkin saya kasih link di deskripsi. Nama channelnya kalau tidak salah Jubaidah. Itu nama in game-nya juga di Arena of Valor. Jadi kalau mau add langsung aja. Atau mungkin mau lihat AoV lagi, main AoV lagi. Tapi kayaknya pemain AoV udah kurang ya. Nggak tahu deh. Oke, dan terakhir sudah chatnya semua. Ini Amaran, Grey. Lumayan cantik lah ya. Untuk seorang pemula yang baru mengenal dunia pengecetan. Not bad lah. Gimana teman-teman? Oke, yang terakhir. Mount Devices. Ini Mount Devices ini di mana dari tadi saya cari? Apakah di belakang sini? Nah, ternyata ini ya. Oke, ini dibuka. Nah, ini. Oh. Oke, ini buka. Ini buka. Buka. Dipasang. Wah, ini seperti nyata sekali ya. Tapi ini tinggal dipencet-pencet ya. Tidak perlu ini harus dikasih kemana, dicolokkan di sini, sini. Tidak, ini tinggal dipencet ya. Jadi dia masuk sendiri. Ini juga terputarnya juga tinggal dipencet gitu. Ini tinggal dipencet-pencet. Jadi lumayan asik sih mainnya. Karena tinggal dipencet-pencet saja. Tapi yang bikin, justru ini yang bikin asik. Jadi kayak simulasi dunia nyata lah. Kalau orang yang cuma tahu pakai mah tinggal colok saja, jangan tinggal jadinya. Tapi kalau yang kalian mau pasang-pasang kan kalian tidak tahu kalau kalian bukan ahlinya, ahli di listrik gitu. Oke, ini tidak bisa dijual ya, rugi loh. Masih ada isinya. Oke, overall progress masih, oh belum selesai ya. Di sini. Oh, ada mount devices lagi. Di kenapa harus di belakang belakang? Oh tidak, saya kira harus dipindah-pindah lagi. Oke, okay, assemble. Kayak Avengers ya, assemble. Oke, okay, ini buka, copot. Copot, buka, pasang baru. Masukkan kabelnya. Masukkan kabelnya. Putar, putar, putar. Masukkan, colok serupnya. Colok serupnya. Pasang. Colok struk. Oke, selesai. All task complete. Oke, okay, complete the order. The order is 100% complete. $1,234. Not bad. Not bad at all, katanya Tara Arts. Not bad at all. Oke. Okay. Tap, dapat skill baru, negotiation, price, quick order, higher payment. Ini ada juga di painting. Oke, okay, ini harusnya di paint tools at same time. Supaya mungkin tidak lebih, supaya lebih irit lagi. Karena dia ngechatnya satu kali bersamaan, dua wall at the same time gitu loh. Oke, okay, upgrade. Ini sepertinya wajib deh, supaya uangnya tidak rugi kesana kemari gitu. Oke, okay, negotiation, price negotiation, quick order, higher payment. 25% extra payment for order. Uang. Karena ini kita dari kemarin bersih-bersih rumahnya orang ya, tapi rumahnya kita ini coba lihat, pintunya masih begini. Dalamnya ini tidak tahu ini datang dari mana, ini juga tidak beres.
ini rusak, ini kehidupan macam apa ini? Kehidupan ini rumahnya orang, ya begitu ya, mungkin cari uangnya dari rumah orang, dapat uang untuk memperbaiki rumah sendiri. Ini tapi ini office ya, bukan rumah, oke? Sampai di sini dulu videonya, jadi klik like kalau suka. Kalau ya saya tidak nolak kalau untuk di subscribe ya. Jadi tolong di subscribe kalau bisa. Dan mungkin share ke teman-teman kalian kalau yang mau lihat saya main game House Flipper atau game-game yang lainnya, oke? Saya pamit. Ciao.